Assalamualaikum, ketemu lagi dengan kami Nika Adila Fans Community. Kali ini kita kedatangan tamu spesial banget dan fresh di komunitas Nika Adila, bahwa beliau adalah berangkat dari fans Nika Adila, tapi mempunyai karya. Katanya nih semua lagu-lagunya Teh Nika dibawakan atau di cover dengan bahasa Inggris loh. Dengan siapakah dia? Ini Halo. Ada di samping saya. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat malam perkenalkan. Semuanya. Perkenalkan nama saya Olga. Nama panggungnya yang saya pakai itu Elektra Olga. Ya. Kenapa sih dari sosok Nika Adila? Sosok Nika Adila itu orangnya penuh dengan inspiratif. Dia itu orangnya suka membantu sesama manusia, apalagi yang berkekurangan ya. Dan juga dia tidak memilih-milih dalam teman. Dan juga dia suaranya bagus, khas, unik. Kepribadiannya juga tidak sombong. Dan juga dia sangat, dia buka SLB. Buka SLB sejak masih usia muda sekali. Iya. Dan ada rencana ya kamu untuk nanti ke sana berkunjung dengan adik-adik SLB tentunya ya, nanti berkegiatan bareng ya. Iya betul, nanti insya Allah kalau keadaan sudah kondusif, saya ingin berkunjung ke SLB, ke ziarah makam Nika Adila juga. Untuk mengunjungi bersama NFC Community dan juga bersama Mbak Tri. Berarti sejauh ini kamu belum sempat berziarah ya ke makam Teh Nika Adila ya? Betul. Ya? Karena keadaan pandemi seperti ini dan juga keadaan yang lagi kurang sehat juga. Iya, kemarin katanya sempat ngedrop ya, karena iya, sempat ngedrop. Sibuk rekaman segala macam persiapan untuk nanti rilis singlenya ya. Iya, betul. Jadi sempat drop sempat kayak drop, gitu. Iya. Lalu apa yang bakal kamu kegiatan ini kan sebentar lagi jelang hari lahirnya Teh Nika Adila di tanggal 27 Desember ini, karena kita tidak bisa berziarah ke makam Teh Nika ya. Apa ya, kira-kira nanti kegiatannya? Kegiatannya nanti saya ingin buat membuat doa bersama di base campnya Nika Adila Fans Community bersama Mbak Tri dan saudara-saudara yang lain juga. Ya, baik, berikut dengan launching perdana single yang saya bawakan untuk hadiah ulang tahun Teh Nika Adila. Iya, sebagai bisa dibilang tribute Nika Adila lah ya. Dan kita pun tidak lupa mendoakan Teh Nika Adila, karena bagaimanapun adalah yang utama untuk Teh Nika Adila ya. Yang pertama itu adalah doa untuk Teh Nika Adila. Ini tadi di belakang layar kamu sempat ada ya sedikit kesulitan apa sih ketika kamu mengcover lagu-lagunya Teh Nika Adila dalam versi bahasa Inggris? Tentunya kan paling ini utama izin ya, perizinannya. Iya, ya. Seperti apa sih kendalanya? Kendalanya. Kalau kita kalau ingin menyanyi sebuah cover lagu, itu memang harus ada surat izin. Tidak bisa sembarangan cover lagu, nanti kita kena hukum pasal undang-undangnya. Nah, yang ini kendalanya ada beberapa, karena pencipta lagunya itu tidak terdaftar di perusahaan label tersebut. Oh, salah satu atau judul lagunya apa ya? Kira-kira judul dari lagunya itu Cinta Bersemi, itu salah dari satunya. Siapa? Penciptanya, penciptanya siapa? Dari Kang Ikang Fauzi. Oh, kok bisa nggak terdaftar ya di label tersebut ya? Nah, itu saya juga kurang tahu ya. Sebetulnya itu sudah kamu ini ya, sudah kamu record ya? Saya sudah record, sudah take vocal, sebenarnya sudah siap semua gitu. Tetapi harus dipending karena itu penciptanya itu tidak terdaftar di padahal record label. Penciptanya Kang Ikang Fauzi ya, tapi iya, kok betul. Bisa tidak terdaftar di label tersebut? Iya betul, tidak terdaftar di label tersebut.
Dan di situ sangat disayangkan karena kamu sudah pastinya kamu sudah persiapannya juga maksimal ya tentunya. Oh, ya. Iya, itu sudah maksimal, sudah maksimal banget persiapannya gitu. Boleh nih liriknya kamu yang Cinta Bersemi itu coba. Cinta Bersemi ya. Falling in love. How should I deal with these old feelings? I'm falling in love. The first thing that happened in my life. God please help me. I am confused. Keren loh. Ayo dong. Apa kamu bawain nanti? Mudah-mudahan Kang Ikang Fauzi bisa lihat tayangan ini. Bagaimana solusinya nih? Bahwa karya Kang Ikang itu akan diangkat oleh Elektra Olga ini, dan dia juga sudah rekaman segala persiapannya sudah matang, hanya terkendala di perizinannya. Katanya Kang Ikang pencipta lagunya itu tidak terdaftar di label tersebut. Kang Ikang nih boleh dibantu nih Kang supaya karyanya ini bisa kita angkat kembali tentunya untuk untuk mengenang lagi Nike Ardila lagi, ya. Siapa tahu nanti Kang Ikang bisa duet bareng sama Olga gitu kan. Iya. Terus ada berapa lagu sih yang kamu cover itu? Sebenarnya yang saya cover itu ada beberapa lagu. Ada 6 atau 7 lagu itu. Cuman ya kembali lagi itu terkendalanya dengan pencipta lagu yang tidak terdaftar di perusahaan label tersebut. Di situ. Dan nanti yang kamu berbarengan dengan hari lahir Teknika Ardila, bakalan kamu launching ini sebagai bentuk cinta kecintaan dengan Nika Ardila, hadiah ulang tahun untuk beliau juga sebagai tribute to Nika Ardila. Jadi berbarengan nanti di tanggal 27 Desember ya. Di mana? Di mana nih bakalan tayangnya nanti? 27 Desember akan tayang ya? Akan rilis di semua music digital store. Contohnya seperti di Joox, Spotify, YouTube, dan juga iTunes Music, Apple Music, Amazon, Google Music, ada Italia Telecom, ada Nokia Platform juga. Bismillah, mudah-mudahan semua lancar dan Amin. Sukses ya tentunya. Amin. Dan tetap semangat berkarya gitu. Jadi jangan pernah ragu ataupun apa ketika kamu sudah terjun di Belantika Musik Indonesia, kamu harus all out. Dalam artian konsisten untuk bernyanyi dan bernyanyi terus gitu. Jadi bakalan ada cover lagu lain atau untuk saat ini khusus untuk Teknik Ardila atau mungkin kamu mencoba lagu-lagu dari artis lain atau memang hanya khusus untuk Teknik Ardila? Untuk saat ini saya memang ada khusus untuk Teknik Ardila, tetapi memang saya juga ada mempersiapkan cover lagu lain. Itu salah satunya cover lagu Korea dan juga India. Oh keren ya, jadi betul-betul ini bahasanya kamu. Oh ya, kamu boleh tahu bahasa apa yang kamu kuasain selain bahasa Inggris, Korea? Saya bisa bahasa bahasa Spanyol, saya bisa bahasa Itali, saya juga bisa bahasa Prancis, saya bisa dikit-dikit itu bahasa Inggris ya saya bisa. Oke, untuk kesan dan pesan kamu, kita kan fans Nika Ardila itu banyak sekali ya, bahkan sampai ke mancanegara dan lalu pun ada bukan kelompok ya, maksudnya wadah-wadah fans Nika Ardila itu dengan pengurus yang berbeda-beda tapi tetap satu tujuan untuk Nika Ardila. Lalu respon kamu kepada Nika Ardila fans community saat ini seperti apa? Respon saya cukup bagus itu.
tetap semangat terus untuk Nika Ardila Fans Community, tetap berkarya, tetap saya tetap mendukung Nika Ardila Fans Community, dan juga jangan kendor spiritnya. Intinya kita saling support, siapapun, yang penting untuk hal-hal kebaikan tentunya, dan kita mengharumkan, menjaga nama Nika Ardila gitu kan. Betul. Karena sejauh ini kan ada semacam geng-gengan atau seperti apa. Jadi kalau kita kan welcome aja gitu, tapi kembali lagi itu penilaian masing-masing ya. Iya, dan di sini juga di sini kita kan siapapun kita rangkul gitu. Yang terpenting tujuannya ya untuk membesarkan, menjaga, mengharumkan nama Nika Ardila. Iya. Betul. Ada pesan dan kesannya untuk semua fans Nika? Untuk pesan fans Nika Ardila, saya hanya bisa berpesan satu, tetap saling support, saling dukung satu sama yang lain, jangan ada perbedaan apapun, dan juga kita tetap saling mendoakan, terutama mendoakan untuk Nika Ardila juga. Tetap semangat terus bagi yang ingin berkarya. Amin. Iya. Oke, kita ada part kedua loh, keseruan nanti kita bincang-bincang lagi dengan Elektra Olga, karena seharian itu belum cukup mengkulik apa sih latar belakangnya dari Elektra Olga ini, seorang fans yang latar belakangnya itu tidak kebanyakan dengan teman-teman fans Nika Ardila. Bahkan kita kupas lagi di sini. Jangan lupa nanti tunggu part keduanya dan keseruannya kita juga ya, tentunya nanti dalam silaturahmi berikutnya gelar doa bersama untuk hari lahirnya Nika Ardila. Jadi jangan lupa ikutin kita terus ya. Betul. Salam community. Salam community, selalu semangat.